mungkin aku lebih baik mati, Za. Gue udah jahat sama Ulan. Harusnya gue gak biarin dia menghadapi masalahnya sendirian. Za, aku mau minta tolong sama kamu. Apa? Aku mau kamu buat bantuin aku keluar dari masalah ini. Aku mau kamu nikahin aku, Za. Sorry, Lan. Aku harus bicara sama ibu. Sebenarnya aku disuruh kuliah di Singapura. Dan aku harus ngikutin apa kata ibu. Karena kalau enggak, aku udah gak dianggap lagi sebagai anaknya. Jadi kamu pernah bekerja di mall ya? Iya Pak, nggak begitu cocok. Makanya saya nyoba untuk kerja di sini. Baiklah, kamu diterima di sini. Secepatnya Ibu Suci bisa langsung bekerja di sini ya. Alhamdulillah. Apa lagi bingung nih Bu? Bagaimana kalau foto-foto itu sebar sama? Makanya Pak, sebaiknya kita lapor polisi aja. Kita tuh udah gak punya jalan lain, Pak. Kalau kita lapor polisi, Ibu mau? Hah? Aib keluarga kita menyebar kemana-mana, mau Ibu? Assalamualaikum. Bapak Uji dan Ibu Widya. Gimana Pak Uji? Kapan dong nikahin saya sama Ulan? Saya gak suka punya menantu kayak kamu. Kamu tuh jahat, Amar. Kamu kejam. Tega kamu sama keluarga kami. Ternyata kalian kalau marah tuh menyeramkan juga ya. Ya udah kalau begitu, saya tinggal menyebarkan foto saya bersama Wulan ke semua media sosial. Kamu jangan main-main ya. Kan tahu kan Bu, calon menantu ibu itu orang kaya, pengusaha sukses. Ibu tinggal minta. Ya Allah, apa?
Ingat ya. 1 miliar. Dia pasti akan menyebarkan foto-foto ini.